anjing, MOBA Cina yang punya MOBA-MOBA. Cerak! Anjay, ini apa lagi kahli lawan gua suwe? Dihujanin es begitu gua. Lah, sabar. Ah, sabar dulu dong, monyet lu ya. Jadi diambil coy, gampang banget ya. Ngambil pakai kahli ya, tinggal dihujanin doang coy. Gua lupa nama Cinanya. Cuman itu hero kalau misalkan di OV dia tuh kahli ya. Kayaknya gua kena dark system nih. Kayaknya gua kena dark system nih anjing. Bisa-bisanya coy, temen gua mati mulu ini. Di itu siapa lawannya? Macau coy. Anjir, Macau Gaming bro. Kita coba geng atas ya guys ya. Karena kita masih punya ulti nih, ayo bro. Cerot. Ah. Masa iya? Sabar. Aduh, kemana tuh gue? Oke. Cabut aja lah. Cabut guys. Temennya goblok guys. Cabut aja guys, belum ada damage kita bro. Belum ada damage bro ya. Jadinya, gue cabut aja lah. Mati temen gue 2 biji. Ada macau lagi. Apa sih? Gerakan musuhnya jago gitu, tim gue kenapa kocak ya? Aduh, suwe, gue cuma pengen review skin bang. Nih jungle gue ngejungling mulu, farming mulu. Gue ambil lu. Aduh, kagak kena lagi. Mau ngambil kagak kena, anjir. Ah, tenang bro, kita dipanggil Dakiao. Lah, kok gue kesini? Kok gue pulang, Cio? Kita kudu farming lagi kali ya. Mati lagi Kaiser gue, Cio. Ih, parah dari sistem, Cio, timnya, Cio. Ya elah, gue ngindarin global biar nggak dapet dark system. Di CN gue dikasih dark system. Kayaknya IP gue udah ketahuan guys sama Tencent guys. Ini orang dapet skin Marco Polo murah banget katanya ya kan. Langsung dibikin dark system gini, sakit amat sumpah cok. Masa buset dikencingin dong. Weh, jauh amat range anjing. Gimana cara menangnya bro? Kasih tahu gue pengen review skin doang bro. Kenapa dibikin dapet tim sulit gini bro? Mati nih macau anjay. Mati nih macau coy. Ini bisa ngedes ya? Ini ya? Cerot! Mampus gak lu? Alas ya boy, covernya bagus banget tim musuh ya. Agak bisa menang ini makanya bro, kepres banget 3-15 cow, udah kayak main sama platinum gua babi. Ya ampun, aneh banget ini orang-orang grandmaster coy. Alas ya boy, ini gua grandmaster loh. Kok bisa dapet temen kocak begini anjing? Coba guys ya, kita cabut dulu guys ya, santai. Ah elak, ini kayak kita bisa menang guys. Kalau misalkan kita pakai teori ini ya, PMA ya. Positif mental anjing pokoknya ya, PMA guys kita guys. Biar kita bisa menangin gamenya. Kudu kalem relax santuy dulu ya. Awas, ketarik. Cerot. Sabar guys. Santai dulu aja. Anjing gue nebein ulti sakit banget, bro. Sumpah ultinya sakit banget, bro. Hero anjing memang ya, guys ya. Sabar. Kok gue pulang lagi sih? Aneh banget, gue pulang. Gimana caranya gue bisa pulang sih? Kagak kelihatan tiba-tiba pulang lagi. Gue anjir sama Dakiao ya. Dia tuh jadi kayak chip gitu bro, gara-gara pakai item khusus Dakiao nih. Ini nih, yang itu tuh. Jadi itu gue pulang mulu anjir, keinjek coba palanya. Winnable. Slow, winnable coy ya. Sabar coy ya. Oke, sabar. Cerot. Ini apa ini? Lagi kan maju gak? Ah! Cerot! Kok gak berdamage gitu gue bro? Alas ya boy. Kita mundur dulu guys ya. Sakit banget! Cerot! Oke udah keburu mati, gak apa-apa guys. Cerot! Gak tau siapanya gue kejar kepalanya. Cerot! Anjing! Agak kena kayak skill gue bro. Sabar. Gak bisa guys, anjing! Gak bisa guys, gak ada damage, cok! Gak ada damage, bro. Coba ya, terusin ya. Cerot! Akhirnya nge-kill! Lagi! Ah! Agak kena-kena, bro. Agak kena-kena gini, bro. Sabar guys ya, ada macau di kiri. Di kanan. Coba nggak bisa nge-live stream juga gua. Sumpah sakit banget coy, asli nggak bohong gua. Sumpah sakit banget coy, itu orang apaan dah?
Nih mereka kuat gara-gara defense-nya ada si kampret ini nih, kampret pedang-pedang hujan air nih. Ya. Jadinya dia kuat banget coy buat defense coy dari jauh. Tinggal dihujanin. Alah nggak bisa ulti, gua kesedot. Welcome to Honor of King, MOBA Cina yang punya MOBA. Ah. Alas ya boy. Alas ya boy. Anjing, jing Cina. Jing Cina coy. Sabar. Cerot. Oke. Aduh coy, nggak dapet kill gua coy. Dia terlalu buru-buru ya melawan Heino, Valentin, Rossi ya guys ya. Lidah gua udah belibet banget ini. Giliran nge-cash aja. Lancar gua, emang aneh guys gua guys. Kalau nge-cash tuh lancar. Kalau ngonten itu sering belibet. Emang goblok gua tuh orangnya coy. Sakit banget sumpah, gila banget ih. Sakit bener. Ih, diinvasi-invasi gitu bro. Jangan lah bro. Sabar ya, gua cuma mau klik nge-clear dong nih. Kalau nggak tower gua hilang, ntar coy. Sabar bang. Kalem bang. Tenang bang, kita bantu. Ini bagi dong. Aduh, diambil lagi masih kampret. Diambil sama Hansin lagi guys. Padahal dia bisa live steal lagi guys ya. Mending buat gua gak sih. Gila, pressure orang Cina ini. Tenang. Sabar. Ini bukan gua rasis guys. Emang gua main di Cina guys. Ah, mati dia, nice. Sabar. Sabar. Anjing, sakit banget. Meledak. Oh, ada shield, cok. Kita balik lagi sini, guys, ya. Pakai ulti aja, bodo amat, yang 43 detik, ya. Biar bisa defend, bro. Tower tengah ini berharga, bro, ya. Jadi jangan sampai hancur, karena itu miladi, anjir. Kalau misalkan gue gagal clear. Ah, ngomong apa sih? Gue kenapa susah ngomong sih, cok? Aduh, ntar gue bel patsi lagi, kan. Kalau misalkan ke gue clear, ntar jebol towernya. Jadi mendingan gue clear, soalnya miladi di tengah mulu. Tuh, ya, ini gue masih bisa buat. Mampu, sakit banget. Mampu, Miladi. Frenzy plus tombak maut, anjing. Aduh, gua harus balik, coy. Ah, gua harus balik, coy. Aduh, gak bisa, cok. Heal ya, Sunbin ya. Aduh, ada heal Sunbin, cok. Tapi yang gua rasain main di China itu, metanya tuh kayak agak lebih petani gitu dibandingkan di global. Yang mainnya tuh masih nabrak-nabrak. Sedangkan di Cina itu tuh mainnya tuh tergantung dari mistake musuh gitu. Mereka ngebalik-ngebalikin gitu coy, mainnya counterplay gitu coy. Makanya nyebelin banget bro, nggak boleh salah sedikit pun gitu kalau misalkan di Cina tuh menurut gue ya. Karena kalau misalkan salah sedikit, kekambek game-nya bro. Nggak kepegang gitu game-nya. Itu coy yang gue rasain coy. Ah, jing sakit banget sumpah, apaan dah. Damage apa itu babi? Gue kabur guys. Aduh, ada vision ya? Ada vision dari si kampret ya? Aduh, gua gak bisa dari sini dong. Gua takut di roket guys. Coba. Kita bantu dari belakangnya guys. Kita masih bisa bantu damage ya. Dari belakang ya. Kayak gitu ya. Aduh, cio. Sumpah ya, ini musuhnya tuh nge-push mulu lagi gara-gara si Miladi. Padahal gua udah nge-clear mulu dari awal, coy. Cuman gak ada damage ya, bro. Aduh. Sumpah, lu lihat tuh, anjing, apaan deh nih? Gua ada lifesteal, bro. Sumpah, gimana ini caranya, cio? Aduh, ada A lain lagi, bangsat. Bisa nggak majuin? Cerot! Aduh, nggak bisa, guys. Sumpah, guys. Damage-nya sakit banget. Sumpah, lubannya apaan dah? Damage apa dah itu luban dah? Kagak bisa maju-maju banget, gua, coy. Sekali maju nih ya, sedikit maju aja tuh langsung dibredel sama luban. Langsung bocor parah darah gua, bro. Sakit gua tuh. Gua tuh sakit banget sama finisher mana dah. Sumpah anjir, gua udah sakit banget, cok. Kagak ada yang nge-finish. Yang bener aja, bang. Udah sakit banget ini Heino gua. Kenapa gak ada yang finish? Lu lihat tadi darahnya, cok, langsung orang banyak gitu. Gua sepir, anjir. Dapat gak sih? Lu gak bisa, bro. Aduh, mereka ngambil ini lagi. Sumpah, guys. Menang, guys. Ini, guys. Menang war ini, guys. Aduh, gak dapet ya. 2-1. Mati, anjing. Masa iya di carry sama orang Indo, cok? Orang CN ini, coy. Gak beres mainnya dah. Pada mati semua, anjir, gua udah sepir.
Aduh, jingnya jago lagi. Ah, pusing pala gua, bro. How to win this game with Chinese people, huh? Why so hard? Why so hard? Why fucking so hard, bro? Why so hard? Why so hard? Why so hard? Ini siapa nih? Aduh, ada Alain. Bisa menang gak sih, bro? Gua nggak tahu, majuin aja. Coba. Gua nggak tahu, nggak kenal lagi anjing. Ah. Aduh, jingnya jago banget, coy. Apaan itu, coy? Wah, coy, apaan, coy? Jingsinnya, coy.